Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dai, teman-teman peserta daurah yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan daurah online dai farmasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, insyaallah semua kita kawan-kawan yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian bersama Kiai Haji Suhada Bahri ya. Catatan kemarin sebetulnya banyak yang menarik sekali, mudah-mudahan kita perdalam hari ini. Karena itu kami persilakan Kiai Suhada Bahri untuk melanjutkannya. Bapak Dalsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu haqqa wa tamutunna. Bersyukur kepada Allah yang sudah senang dan sifikan kepada untuk kajian lebih kaji dalam menjaga iman kita agar kita semakin dekat kepada Allah dan termasuk orang-orang yang menolong agama Allah, dengan itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana janji Allah, intan surullah yan surukum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan meneguhkan kalian berada pada agama Islam. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya para da'i yang ada di mana saja sedang bertugas. Kajian kita adalah kita akan mencoba mengkaji surat Al-Baqarah ayat 257. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman yang mengajak manusia dari gelap kepada terang. Mereka adalah taghut, adalah setan yang mengajak manusia dari terang kepada gelap. Mereka yang seperti itu akan mendapatkan tempat di neraka dan mereka akan kekal berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Di ayat 257 surat Al-Baqarah ini, kalau dakwah itu kita artikan sebagai mengajak secara bahasa, maka di dalam hidup kita ada dua ajakan kepada manusia. Yang pertama adalah yang mengajak kepada Allah, dan yang kedua adalah mengajak kepada setan, kepada taghut. Inilah dua kekuatan yang ada di pentas kehidupan kita, yaitu yang mengajak kepada terang, kita sebut saja misalnya koalisi putih, mengajak kepada gelap, kita koalisi hitam, koalisi dan koalisi hitam, terus memperbutkan usia agar bisa berpindah dari gelap kepada terang, sebaiknya syaitan mengajak kita dari terang kepada gelap. Orang-orang yang dulu dan di masa Rasulullah, mereka termasuk kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan, hati dan kemudian berpindah ke gelap. Kemudian datang Islam, kemudian Rasulullah mereka datang Islam, dan kemudian satu-satu mereka menyatakan diri masuk Islam, berpindah dari suasana kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang. Dengan ini usia setiap usia manusia, karena pertama ini sudah mulai sejak manusia dan akan berakhir kalau Allah menghancurkan alam ini yang bernama kiamat. Itu sebabnya pertarungan kita antara yang terang dan gelap adalah pertarungan abadi yang terus menerus akan berlangsung. Dan dalam catatan sejarah, sejarah mencatat bahwa pernah yang terang mendapatkan kemenangan, tetapi pernah juga yang terang mendapatkan kekalahan. Yang terang dapat menangan yaitu dari sejak hitungan di dia sejak 0 tahun sampai 700 tahun di masa Utsmani
Islam menang pendibar di mana-mana seluruh permukaan bumi ini. Dan berhasilnya diakui oleh kawan dan lawan. Diakui oleh siap manusia dan dalam agama apapun keberhasilan dan mengajak pada perang. Yang dipimpin terus menerus sejak zaman Rasulullah sampai ke Turki Usman. Tetapi sejak 700-an, sejak kelab tapi pasti, yang akan mulai kalah. Dan bahkan kekalahannya itu benar-benar biasa. Karena orang yang agama Islam tidak begitu meyakini terhadap kebenaran agamanya. Belikah pada 41 tahun atau 42 tahun yang lalu, di London diadakan festival yang temanya menyambut kebangkitan Islam di abad ke-15. Perjalanan kebangkitan sudah mengingat 42 tahun, 40 tahun. Tentu bukan perjalanan yang baru 42 tahun untuk bisa sampai pada 700 tahun. Disitulah dicanangkan bahwa Islam akan bangkit pada abad yang ke-15. Karena itu, orang-orang yang sudah pengaruh oleh yang baru, yang telah mampu merontokkan dan menghancurkan Islam, kemudian berusaha agar supaya Islam tidak bangkit, Islam tidak meninggal, Islam tidak berkutik dalam hidup dan kehidupannya. Sekian disebutkan oleh ayat, bahwa yang mengajak kepada orang itu adalah Allah, sementara yang mengajak kepada gelap itu adalah setan dan seluruh ayatnya. Yang menjadi objek sarannya adalah manusia. Itulah yang menjadi objek saran bagi kedua belah pihak, yang mengajak kepada orang menjadikan manusia sebagai objeknya, begitu juga yang mengajak kepada gelap menjadikan manusia sebagai objeknya. Tentu adakan dari tentang yang satu datang, yang satu mengajak pada gelap. Pertemuan ini adalah pertarungan jangka pandang. Pertarungan ini baru akan berakhir kalau Allah menghancurkan alam ini yang bernama kiamat. Akhir dari pertarungan antara kekuatan ini, antara kekuatan yang mengajak pada orang dan kekuatan yang kepada bak. Untuk bisa mengalah kawan, tentu ada sebuah kaidah di kalangan militer karena ini semua. Mengenai suhu kita, sudah 50% kita menang pertarungan itu. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Sir. Karena itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang setan sebagai kelompok atau koalisi yang mengajak kepada gelap. Setan adalah sifat daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang disebutkan oleh Allah bahwa setan itu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan di dalam hati manusia. Dan yang kerjanya selalu membisikkan di dalam hati manusia, kata Allah, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Kita tidak akan membicarakan tentang setan yang berbentuk jin. Biarlah itu urusannya jin. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat setan yang berbentuk manusia. Siapa setan yang berbentuk manusia yang selalu mengajak manusia dari terang kepada gelap? Kalau kita perhatikan ayat yang lain di dalam Al-Quran, maka Allah menegaskan, walam tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho selamanya sebelum kita mengikuti agama mereka. Itulah setan yang berbentuk manusia, Yahudi dan Nasrani, yang akan terus mengajak kita untuk meninggalkan agama kita. Karena memang mereka ingin agar supaya semua manusia ikut agama mereka. Selain itu, tentu saja ada lagi kelompok yang ketiga, yaitu manusia yang terpengaruh oleh Yahudi dan Nasrani. Terpengaruh perilakunya ini, maka bisa diduga mungkin saja ada di antara mereka yang mengakunya Islam, tetapi dia tidak punya keberpihakan kepada Islam, dan bahkan dia berupaya untuk menghancurkan Islam secara halus, menghancurkan Islam dari dalam, persis sebagaimana yang diperankan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah di zaman Rasulullah. Dia berada pada barisan umat Islam,
bahkan kalau dia salat berada di belakang Rasulullah, tetapi di dalam hatinya ada keinginan yang sangat kuat untuk bisa merusak Islam dari dalam. Dan itu kemudian Allah buktikan, ditunjukkan pada saat terjadinya perang Uhud, di mana Abdullah bin Ubay, dia awalnya dia ikut berangkat ke medan perang Uhud, tapi di tengah jalan dia mengajak kurang lebih 300 orang dari 1000 pasukan umat Islam pada saat itu, ditarik oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyatakan tidak ikut berperang dalam rangka merusak dan menghancurkan mental umat Islam. Orang yang kapan pun di dalam perjalanan hidup kita akan terus ada. Target yang ingin mereka capai adalah bagaimana kita pindah agama atau jauh dari agama. Allah di dalam surat 6, surat Al-An'am, ayat 112, ya, ayat 112, Allah dengan tegas menyebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhukum ila ba'd zukhrufal qawli ghurur. Dan demikianlah kata Allah, setiap nabi ada musuhnya. Musuh nabi juga akan menjadi musuh kita, karena orang yang tidak senang kepada nabi, dia juga tidak senang kepada kita. Musuh-musuh nabi itu, musuh-musuh kita itu, kata Allah, yuhi ba'dukum bahu-membahu. Dari kelompok tiga tadi, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang terpengaruh oleh Yahudi dan Nasrani, maka mereka akan bahu-membahu ketika menghadapi Islam, mereka menjadi satu. Walaupun kita sama tahu bahwa di kalangan Kristen ternyata sekte yang ada lebih dari 300 sekte mereka. Dan satu dengan yang lainnya tidak pernah ketemu, tidak pernah sama. Tetapi pada saat mereka menghadapi kita, mereka bisa bergandeng tangan untuk menghadapi kita tanpa mereka menghiraukan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Jadi yang paling pertama adalah mengajak kita pindah agama, target mereka. Dan kemudian yang kedua adalah menjauhkan kita dari agama. Para da'i yang saya hormati, ketika mereka mengajak kita untuk pindah agama, kita bisa mengatakan tidak. Kita bisa menolak. Tetapi ketika mereka menjauhkan kita dari agama, maka tidak sedikit di antara kita yang kemudian terpengaruh oleh jargon-jargon mereka. Kita terpengaruh oleh ajakan-ajakan mereka, karena mereka tidak mengajak kita pindah agama, tetapi mereka menjauhkan kita dari agama. Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita sudah jauh dari ketentuan-ketentuan agama. Kita sejak kecil diajarkan untuk senantiasa kalau bertemu mengucapkan salam. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, kita harus mengucapkan salam. Tetapi mereka mencoba pelan tapi pasti merubahnya dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, hello, dan semacamnya. Yang ini pun kemudian banyak melanda hidup dan kehidupan umat Islam sendiri. Mereka hanya menggunakan salam itu kalau mereka masuk ke masjid. Tetapi kalau dia bertemunya di mall, dia sudah tidak lagi mengucapkan itu.
Inilah cara yang mereka lakukan. Kemudian targetnya seperti itu, menjauh apa, mengajak kita pindah agama atau menjauhkan kita dari agama. Cara yang mereka lakukan di ayat 113 dari surat Al-An'am itu Allah menegaskan walitasla ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaktarifu ma hum muktarifun. Maka karena jargon dan kampanye mereka untuk menjauhkan kita dari agama Islam, agama kita, maka orang-orang yang imannya kepada hari akhir lemah, maka dia akan condong kepada ajakan-ajakan itu. Dan inilah sebenarnya target pertama yang dilakukan oleh setan adalah mengajak manusia untuk hanya ingat dunia saja dan melupakan kehidupan akhirat. Ini yang dilakukan oleh setan dengan seluruh antek-anteknya. Maka oleh karena itu Allah menegaskan bahwa orang yang imannya terhadap hari akhir lemah, maka dia akan condong kepada ucapan-ucapan itu. Kalau dia sudah condong, mereka naikkan lagi sampai kemudian kita senang. Kalau kita sudah senang, maka pasti kita akan mengikutinya. Karena orang yang sudah jatuh senang, dia tidak lagi memiliki kritis terhadap ajakan-ajakan itu. Bahkan sangat boleh jadi, na'udzubillah, kita kemudian menjadi bangga mengikutinya. Ketika banyak orang-orang di zaman modern sekarang ini, nenek-nenek pakai celana pendek, maka tidak sedikit juga nenek-nenek kita ikut pakai celana pendek. Ketika banyak pemuda-pemuda kita pakai anting-anting di kupingnya, maka tidak sedikit juga pemuda-pemuda kita ikut-ikutan seperti itu. Dia tetap mengaku Islam, tetapi perilakunya sudah mulai bergeser. Dan tidak mudah bagi kita untuk mengingatkannya. Jadi itulah cara yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mengajak kita dan menjauhkan kita dari agama itu dengan cara mereka menyampaikan kalimat-kalimat yang indah untuk menipu. Zuhrufal qawli ghurra. Menyampaikan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu. Al-Quran tegas menyebutkan untuk menipu. Dengan apa mereka menipu? Menggambarkan keindahan dunia. Menggambarkan tentang nikmatnya dunia. Sampai kemudian kita melupakan kehidupan akhirat. Dan bahkan tidak sedikit yang kemudian orang mengatakan bahwa hidup itu hanya di dunia ini saja. Tidak ada kehidupan lain selain dunia. Sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mahiya illa hayatuna dunia namut wa nahya wa mayuhlikuna illa dahi. Hidup itu hanya ada hidup di dunia ini saja. Tidak ada kehidupan lain selain kehidupan di dunia. Di dunia ini kita mati. Di dunia ini hidup. Dan tidak ada yang menghancurkan kita dan mengakhiri hidup. Jadi kalau ada orang meninggal, akhirat waktunya sudah habis. Pada ini yang saya tadi, orang yang tidak meyakini adanya kehidupan akhirat, dia akan menjadi orang yang sangat kejam dalam hidupnya. Dia sangat buas dibandingkan dengan harimau. Karena sangat boleh jadi, kalau dia tidak meyakini kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu, dia hanya meyakini kehidupan dunia, jadi dalam pikiran dia, yang namanya surga itu adalah di dunia, yang namanya neraka itu adalah di dunia, tidak ada surga dan neraka selain di dunia ini. Tentu setiap orang pasti ingin mendapatkan kehidupan yang layak, yang bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Kalau kebahagiaan dunia itu dikaitkan dengan harta, maka pasti orang itu akan mengejar harta tanpa dia mengindahkan batas halal dan haram. Halal, haram, hantam saja. Kenapa?
Karena kebahagiaan itu adalah hanya dengan dunia. Kalau kebahagiaan itu dikaitkan dengan kedudukan, maka pasti orang itu akan berusaha untuk mendapatkan kedudukan bagaimanapun caranya. Dan setelah dia dapat, dia akan pertahankan kedudukan itu. Walaupun dia harus mengorbankan harta, mengorbankan nyawa manusia untuk supaya dia tetap mendapatkan kedudukan itu. Persis seperti yang kita kenal di dalam sejarah, yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Fir'aun. Setelah dia mendapatkan kekuasaan, dia berusaha untuk tetap mempertahankan kekuasaan itu. Sampai pada satu malam dia bermimpi, ada anak laki-laki yang kemudian lahir merebut kekuasaannya. Maka besoknya dia langsung mengeluarkan kepres. Lahir anak laki-laki, bunuh. Itulah perintah Fir'aun kepada aparat pada saat itu. Perintahnya kalau lahirnya anak laki-laki. Tetapi aparat yang di bawah, dia melaksanakannya lebih daripada yang dipesankan. Begitu dinyatakan seorang wanita hamil, terus dikuntit oleh aparat itu. Sampai benar-benar lahir. Artinya ketika dia belum lahir, dikuntit oleh aparat, itu kan sudah melahirkan ketegangan, melahirkan rasa takut. Kenapa? Karena ada orang yang ingin mempertahankan kekuasaannya yang bernama Fir'aun itu. Dan barulah ketika Allah tenggelamkan Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, barulah dia mengakui dan mengatakan Tuhan Musa yang benar. Karena dia tadinya sudah mengatakan ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan yang paling tinggi itu. Tapi setelah ditenggelamkan oleh Allah dalam keadaan sakaratul maut, baru dia mengakui Tuhan Musa yang benar. Tetapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Mungkin kalau dalam bahasa anak muda sekarang, terlambat sudah kau datang padaku, kata Allah. Karena dia telah melakukan suatu kezaliman yang sangat luar biasa. Tidak ada sebuah kekuasaan yang pernah terjadi di muka bumi ini yang dia melaksanakan dengan penuh kezaliman yang kemudian langgeng untuk selama-lamanya. Dia tetap jatuh tersungkur dan kemudian mengenaskan dalam hidup dan kehidupannya. Maka oleh karena itu, saya ingin mengatakan, orang yang memiliki keyakinan terhadap kehidupan akhirat, dia akan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, karena dia sangat paham sekecil apapun perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan jelek yang dia lakukan, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan diperlihatkan. Sekecil apapun perbuatan jelek yang pernah kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah. Lebih dari itu, para dai yang saya cintai, ketika dalam kehidupan sudah muncul kemungkaran dan kemaksiatan yang bermula daripada orang-orang yang tidak meyakini adanya kehidupan akhirat, maka akan terjadi kemungkaran dan kemaksiatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi, Allah menegaskan, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adaban syadida. Kalau di dalam sebuah kehidupan sudah muncul kemungkaran dan kemaksiatan, maka kata Allah, aku akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, atau aku akan datangkan azab. Ketika Allah memberikan azab kepada kita,
Katakan saja dalam konteks sekarang Allah datangkan virus corona menemui hidup dan kehidupan alam dunia sekarang ini. Maka bagi orang yang beriman, ini adalah ujian apakah iman dia bisa meningkat atau tidak. Bagi yang separoh-separoh dia berbuat baik atau berbuat jelek dalam hidupnya, ini adalah peringatan agar dia segera bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Dan bagi orang-orang yang kafir, tentu saja ini adalah porskot yang diberikan oleh Allah sebelum azab yang sebenarnya di neraka nanti setelah Allah menghisab kita secara keseluruhan. Dia baru dikasih perskotnya, belum adab yang sebenarnya. Karena itulah, para da'i yang saya hormati, gerakan yang mereka lakukan, bagaimana menyampaikan ucapan-ucapan yang indah kepada kita, yang pada hakikatnya adalah hanya untuk menipu kita, sampai kita kemudian condong, senang, dan mengikuti. Maka setelah itu, hasil yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak umat Islam, tapi dia tidak faham Islam. Banyak umat Islam yang tidak melaksanakan perintah-perintah Islam. Banyak orang-orang Islam yang tidak berpihak kepada orang-orang Islam. Bahkan, ada orang Islam yang selalu menyalahkan umat Islam. Dan bahkan, na'udzubillah, umat Islam yang memusuhi Islam itu sendiri. Itulah keberhasilan gerakan yang mengajak kepada gelap, yang dipimpin oleh setan, yang dipimpin oleh Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang terpengaruh oleh Yahudi dan Nasrani. Kenyataan itu sekarang tergelar di hadapan kita. Maka kalau Allah mendatangkan ujian kepada kita yang bernama virus corona, ini adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk menyingsingkan lengan baju kita, tampil menghadapi kenyataan ini dengan keimanan. Bagi kita, harus kita jadikan sebagai langkah untuk semakin melakukan evaluasi terhadap perjalanan hidup kita. Kita sama-sama tahu bahwa musibah yang paling berat yang pernah dihadapi oleh umat manusia adalah yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Dia berada di dalam perut ikan, dalam suasana yang sangat gelap. Kemudian ikan itu berada di dalam laut. Itu adalah lapis gelap yang kedua. Kemudian yang ketiga, turun hujan yang sangat lebat. Itu adalah lapis gelap yang ketiga. Dan kemudian di malam hari. Empat lapis kegelapan yang harus dihadapi oleh Nabi Yunus. Seorang di dalam perut ikan. Tetapi ada sebuah kesadaran yang muncul pada diri Nabi Yunus. Nabi Yunus selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Dan aku mengakui aku pernah banyak berbuat kedoliman, berbuat dosa dalam perjalanan hidup. Pengakuan jujur terhadap perilaku dosa yang pernah dilakukan, dan kemudian pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan yang Esa dan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci Allah, kesadaran inilah yang kemudian mendatangkan pertolongan Allah sehingga ikan itu kemudian menjadi mual dan kemudian muntah. Bersama muntahnya ikan itu, Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Karena itu, para da'i, marilah kita sadari bahwa sekarang ujian virus corona yang kita hadapi,
masih belum seberapa dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Tetapi paling tidak konsep yang pernah dicontohkan oleh Nabi Yunus. Yang pertama mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mensucikan Allah dari hal-hal kemusyrikan. Dan kemudian yang ketiganya, kemudian kita mengakui dengan kejujuran di hadapan Allah bahwa kita banyak dosa, banyak kesalahan. Kita belum mampu melaksanakan syariat Allah dalam hidup dan kehidupan. Ini yang harus kita lakukan. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan, kita banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian berzikir, berdoa, Allah akan keluarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi. Karena itulah tugas kita para da'i untuk menyadarkan umat kita terhadap kisah Nabi Yunus itu. Bahwa solusi yang diberikan oleh Allah harus ada pengakuan Allah sebagai Tuhan kita. Allah adalah Maha Suci. Dan kemudian ada pengakuan jujur dari kita. Memang selama ini kita belum mampu melaksanakan syariat Islam dalam hidup dan kehidupan kita. Dan banyak kita melanggar, terperangkap oleh bujuk rayu setan yang kemudian mengakibatkan kita juga mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat luar biasa yang kita hadapi sekarang ini. Ini adalah tugas kita para da'i untuk kembali mengingatkan umat-umat kita agar memperbanyak istighfar, agar memperbanyak berzikir, dan kemudian meminta pertolongan kepada Allah agar supaya Allah memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi berbagai ujian ini. Pengakuan jujur bahwa kita banyak berbuat dosa adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita tanamkan di dalam diri kita dan kita ucapkan dan kemudian kita sampaikan kepada umat kita. Saya khawatir kalau kemudian peristiwa yang kita hadapi virus corona sekarang ini, malah kita semakin jauh dari Allah, kita semakin banyak menghindari Allah, dan tidak berzikir kepada Allah untuk melakukan evaluasi, saya khawatir kemudian Allah tidak akan segera menarik pasukannya yang bernama corona ini dari hidup dan kehidupan kita. Ini adalah tugas kita, ini adalah sesuatu yang harus kita yakini dan kemudian kita sampaikan kepada umat kita. Karena itu, bimbinglah umat untuk senantiasa beristighfar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengucapkan istighfar itu dalam sehari semalam paling sedikit 70 kali. Bahkan dalam zikir pagi dan sore. Itu ada yang harus kita baca, yaitu astagfirullah wa atubu ilaih, itu 100 kali. Kita bimbing umat kita, jamaah kita, setiap selesai subuh, setiap selesai asar, untuk membaca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Dan semua orang akan bisa mengucapkannya. Suruh mereka mengikuti di rumahnya masing-masing. Dan kemudian kita jelaskan apa arti dan maksud daripada itu semua. Dengan diawali kita menyampaikan kisah tentang Nabi Yunus yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan akan semakin memicu dan memacu semangat kita. Bahwa ketika kita berdakwah, sebenarnya kita sedang membawa umat dari gelap kepada terang. Karena kondisi umat Islam sekarang ini, seperti yang sudah saya katakan, banyak umat Islam yang tidak paham Islam, banyak umat Islam yang tidak melaksanakan perintah Islam, banyak umat Islam yang tidak berpihak kepada Islam, banyak umat Islam yang membenci Islam, bahkan memusuhi Islam. Ini harus kita rubah, karena mereka sudah tersesat terlalu jauh. Karena kalau demikian, sangat boleh jadi virus corona yang Allah datangkan sekarang ini bagi kita adalah sebagai ujian untuk mengingatkan agar kita segera kembali kepada Allah dengan baca astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi.
Kita baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca selesai asar, selesai subuh paling kurang 10 kali. Itu kita baca insyaallah Allah akan segera menurunkan pertolongan kepada kita. Karena itu dakwah tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun, dan kesulitan yang kita hadapi sama artinya dengan perintah kepada kita untuk berpikir cerdas dan bekerja keras. Insyaallah Allah akan memberikan jalan yang banyak, yang pada gilirannya kita akan diberikan oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesusahan ada kebahagiaan. Mudah-mudahan itu yang akan segera Allah berikan kepada kita. Saya kira untuk kali ini itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada yang benar, datangnya dari Allah. Bila ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kiai Haji Syuhada Bahri atas pencerahannya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini semakin lengkap kita diberi bekal. Kalau hari-hari pertama Kiai telah membekali kita agar kita senantiasa membersihkan hati kita, minimal berdoa, ya muqallibul qulub, tsabit qalbul dinik tiap hari. Kemudian kemarin juga kita dibekali agar dalam perjuangan ini kita tetap sabar, semakin sabar, dan bekal tentang ribat, ya bersiap siaga dalam keadaan apapun. Hari ini kita diberi peta, mulai diberi peta di sedikit-sedikit tentang pertarungan abadi. Jadi kita selantiasa terus menerus ini bertarung, apalagi bagi seorang dai ya. Tiap detik, tiap jam, tidak hanya 5 tahun sekali pertarungannya, tapi juga tiap saat kita bertarung. Demikian teman-teman sekalian, saudara sekalian, mari kita tutup daurah hari ini dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.